Ya, dari Jawa Timur, aksi balap liar berujung maut di Tulung Agung viral di media sosial. Salah satu pelaku balap liar gagal mengendalikan laju motornya hingga menabrak kerumunan penonton. Akibatnya dua remaja tewas di lokasi kejadian dan seorang lainnya dalam kondisi kritis. Inilah rekaman video amatir, detik-detik kecelakaan maut akibat aksi balap liar yang digelar para remaja di Kelurahan Kepatihan Tulung Agung. Kecelakaan terjadi setelah roda depan salah satu pelaku balap liar terangkat pada kecepatan tinggi hingga oleng dan menabrak kerumunan penonton. Akibatnya dua remaja warga Kedungwaru meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan satu korban yang kondisinya kritis dirawat di RSUD Dr. Iska. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengamankan DA pelaku balap liar yang menabrak ketiga korban. Karena pelaku masih di bawah umur dan juga dirawat di rumah sakit, maka polisi tidak melakukan penahanan. Saat sepeda motor Mega Pro ini dia hendak mendahului, kemudian sepeda motor ini saat digas, itu memutar-mutar ke atas, kemudian terjatuh mengenai penonton yang ada di samping kiri, di kirinya. Kan dua, ada tiga korban, dua meninggal dunia, satu luka berat, dan sekarang masih dirawat di RSUD Dr. Iska. Dalam kecelakaan tersebut, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor milik pelaku balap liar di Mapores Tulung Agung. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.